Yo yo, jumpa lagi di Ngoprek Channel. Nah, ini perkembangan selanjutnya. Kemarin kan kita bawa ke bengkel, terus ini proses selanjutnya yang kemarin ngegembung-gembung terus yang retak itu di gerinda ini, dikupas gitu ya. Ini kelihatan ini bumper belakang. Atasnya dikupas karena kemarin kondisinya udah jelek ya, yang kembung-kembung kayak baterai. Nah, ini juga di bagasi belakang, ini pintu bagasi belakang ini juga dikupas karena kemarin juga agak gembung. Ini bagian samping kanan belakang juga dikupas. Makanya bagian-bagian yang sudah jelek ini dikupasin ini. Nah, kalau bawah ini karena nggak ngegembung, nggak dikupas ya, paling nanti diamplas saja sama mekaniknya. Nah, pokoknya bagian yang atas yang kena sinar matahari langsung, yang kena hujan langsung, itu kecenderungannya yang rusak, yang retak, yang kembung itu di bagian situ. Nah, ini dikupasin ini. Ini proses pengupasannya pakai gerinda. Nah, tapi juga ada sebagian kecil yang bawah itu juga dikupas ya. Ini depan juga ada yang dikupas dekat lampu. Oke. Nah, ini proses pengupasan ini yang sisi kanan dan belakang ini ya. Ini sudah hampir semuanya dikupas. Dikupas yang bagian jelek ya, maksudnya yang kembung-kembung, yang retak-retak gitu. Oke. Ini penampakannya seperti ini. Oke, setelah ini nanti paling akan didempul. Kita tunggu ya proses selanjutnya ya. Sekian reviewnya kali ini. Terima kasih. Bye-bye semuanya.